Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semua Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini Polsek Umbul Harjo akan merilis hasil ungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang berhasil diungkap oleh Polsek Umbul Harjo. Nanti mungkin secara teknisnya pengungkapannya akan disampaikan Kanit Reskrim. Namun secara singkat akan saya sampaikan berkaitan dengan kejadiannya. Jadi untuk kejadiannya, kita pada hari Jumat tanggal 15 September sekira pukul 12 kita menerima laporan kehilangan sepeda motor untuk korban Bapak Wedi Kusmantoro, alamat Jati Sawit, Bumi Ayu, Brebes. Sepeda motor yang dilaporkan ini jenis merek Honda, jadi merek Honda warna hitam silver ya, ini ya, serinya itu warna silver. Dengan modus operandi, pelaku ini masuk ke dalam rumah makan dan mengambil sepeda motor ini tanpa izin pemiliknya. Jadi dia tidak menggunakan kunci palsu, tapi menggunakan kunci yang aslinya. Dan nanti secara ininya nanti akan disampaikan sama Bapak Kanit Reskrim. Ya. Jadi untuk pelaku yang berhasil kita tangkap yaitu berinisial PWJ. PWJ nanti rekan-rekan mungkin sudah terima rilisnya. Nanti selanjutnya berkaitan dengan teknis penangkapannya akan disampaikan sama Kanit Reskrim. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kapolsek. Yang saya hormati rekan-rekan media. Dengan apa yang disampaikan Pak Kapolsek, Polsek Umbul Harjo telah bisa ungkap kasus curan mor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 yang dilaporkan oleh pemilik. Dari laporan tersebut kita menerima laporan, selanjutnya kita laksanakan lidik. Dari hasil lidik kita mendapatkan informasi dari keterangan saksi bahwa yang diduga pelaku terindikasi berinisial P pada saat yang bersangkutan berada di wilayah Umbul Harjo, masih di wilayah Umbul Harjo, di tempat kos-kosan temannya di daerah Batikan. Dari hasil itu kita bahwa pelaku tersebut memang terjadi tidak pidana curang mor. Selanjutnya kita naikkan ke sidik. Dari peran sidik kita, informasi tersebut valid bahwa yang diduga pelaku keberadaannya diketahui pada hari Minggu dari rekan-rekan piket reskrim, langsung dipimpin panit reskrim Aibu Anton. Dari pelaku tersebut dapat mengamankan yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Batikan, di tempat kos-kosan temannya. Setelah bisa diamankan ke Mapolsek, dari hasil interogasi atau keterangan yang bersangkutan, dan pelaku yang berinisial P mengakui telah mengambil sepeda motor dalam rumah atau warung rumah makan Bumi Ayu di Jalan Gambiran dengan jenis motor yang ada di depan rekan-rekan. Namun untuk mengelabui identitas kendaraan sudah dilepas plat nomor dan warna diganti sama yang bersangkutan, pilot dan warna yang ada sekarang dilihat warna tua, untuk mengelabui kejadian tersebut. Jadi intinya yang bersangkutan dari hasil interogasi memang sebelumnya yang bersangkutan jadi karyawan di situ, namun sudah lama keluar.
udah lama keluar, mungkin dia hafal dengan seluk-beluk di dalam rumah tempat tinggal atau warung bahkan di kantor kita kuliahin di Jalan Gapilan. Jadi secara singkat kejadiannya seperti itu. Dengan kejadian itu kita kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini hasil ungkap Polsek Embulakjo. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Itu mungkin keluar dari rumah kan karena dikeluarkan bagaimana atau kemudian dendam nyuri motornya? Informasi dari korban bahwa dia memang keluar sudah lama dari karyawan di Ikan Bakar Bumi Ayu. Jadi memang dia keluar karena kendak dia sendiri, sudah lama dia keluar dari karyawan tersebut. Waktu nyuri dalam keadaan sepi atau gimana rumah makan? Pada saat kejadian memang kalau menurut kronologis dari pengakuan pelaku, pelaku mengambil satu buah unit sepeda motor itu pada hari Kamis dini hari. Diakui oleh pelaku sekitar jam 4:30 atau 4:30 dini hari dalam kondisi memang warung itu pemiliknya pada tidur. Dan motor kunci masih tertempel di motor tapi di dalam rumah. Ada yang lain lagi? Gak ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya?